Perasaan selepas pergi South African. Apa khabar? Perasaan amat gembira lah. Penat tak? Eh, penat. Penat. Tapi perasaan memang tak ada cakap lah, terlalu gembira sebab yelah tengok stadium kan. Lagi satu lagi tengok World Cup, Piala Dunia. Pengalaman paling manis kan? Tournament tu. Pengalaman apa? Pengalaman kat South Africa lah. Setiap pengalaman perjalanan kat sana. Oh, perjalanan. Okey lah, okey. Dalam perjalanan tu kira macam nah, teratur lah sebab Kia punya arrangement kan. Okey, diorang kan? Diorang semua pemakai drama. Kira apa ni, makan minum pun diorang jaga. Cuma bagi kita orang kurang masa berjalan lah. Sebab kita orang pack dengan jadual kan. Jadual pun pack sangat. Cuma hari terakhir je kita ada masa untuk jalan lah. Barang tu je lah masa dia. Tu pun nasib baik ada yang tourism Malaysia punya orang kat sana kan. Dia yang tunjuk jalan, tunjuk makan. Kalau tak ada pun kita tak tahu nak makan apa pun. Makan je lah apa yang ada. Experience match. Hoi, tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Cuma gambar je lah jadi, sakit. Yelah sebab ni World Cup kan. Bukannya pemain pesan bola mereka ke, tapi World Cup lah. Sebab satu dunia tengok benda tu. Bukannya kira dalam stadium memang walaupun sejuk, tangan macam air batu, tapi memang sunuk sangat lah. Malam sejuk. Experience korang punya match. Match. Kira dalam match. Walaupun kita dapat sampai cukup akhir, tapi kita orang rasa sebab benda ni benda baru. Sebab tak sama dengan apa yang kita main kat sini. Kat sana tak sama. Totally korang, lain lah. Korang sebab lawan group mana ya? First kita orang lawan dengan Jordan, kita orang kalah 4-4. Lepas tu menang dengan Saudi Arabia 5-4. Kalah dengan South Africa 5-4. Itu pun disebabkan pengadilan. Pengadil yang berat sebelah. Sebab masa tu pengadil yang adili perlawanan tu pun pengadil South Africa. Kita orang terkilan lah sebab tak dapat masuk separuh akhir. Kalau kita menang tu dah masuk separuh akhir. Okay, kalau kita masuk separuh akhir tu peluang untuk ke final tu cerah lah sebab lawan dengan tak kuat kan. Tapi apa nak katakan, cuma syukur lah dengan apa yang ada. Kira sekuat akhir kira bangga lah kan. Okay, soalan lagi? Tak ada soalan. Apa lagi nak tanya? Harapan pada masa hadapan. Harapan pada masa hadapan. Kia kalau boleh jangan ambil tim lain. Jadi itu orang dia. Kalau harap Kia dapat ambil kita orang terus. Jadi anak angkat ke apa ke? Anak angkat? Yelah kalau boleh, tak payahlah buat tournament sebesar. Takkan proposal kat bos besar. Besar kat bos. Kalau boleh kita orang nak jadi orang apa ni? Kia punya apa? Kia punya apa? Ambassador. Juta. Harap-harap ni macam tu lah, cakap dengan bos eh. InsyaAllah, kena ni propose ke. Eh, satu lagi. Satu lagi, terima kasih kat Kia. Kia kat Malaysia yang banyak membantu kita orang. Sebab kita orang rasa benda ni seumur hidup mungkin sekali kan. Sebab kita pun dah lama main bola. Ini first time kita orang jaya keluar negara. Tengok game besar Piala Dunia. Dia main dengan tim-tim luar. Dia macam pengalaman yang paling bermakna lah. So, terima kasih banyak-banyak Kia dekat Malaysia dengan Kia yang dekat South Africa sebab banyak membantu. Kia harapan kita orang kalau boleh ada tournament-tournament. Cik Carol banyak membantu walaupun kita membantu sesama sendiri. Kita membantu sesama sendiri. Cik Carol, dia bangun pagi tempat pada waktu. Manager. Dia manager yang baik. Walaupun tak tahu tempat mana-mana. Lama tak dapat. Confident. Walaupun kadang-kadang dia hilang. Kita orang hilang, dia tanya kita orang. Sama je lah. Sebab tempat tak tahu kan. Kalau kat Kuala Lumpur, bola kau. Pening kepala. Itu je lah. Okay. Terima kasih cakap dengan bos. Sampai ke pesan yang kena. Sampai pesan kalau boleh ada tournament tu. Kalau boleh ramai-ramai lah sekali, seronok kan sebab benda ni ramai. Kalau boleh kita nak pergi dah. Terima kasih ya semua. Okey. Ada apa? Si. Puan, apa ni kalau standard jadi apa? Okey. Jom. Okey, terima kasih. Okay, dah lupa kita buat. Okay. Aku kan. Eh, kau dah ramai.